Assalamualaikum guys dan salam sejahtera. Saya sekarang di atas feri kenderaan Wantas Roro. Kami hari ini nak keluar dari Langkawi menuju ke selatan. Kami nak ke Putrajaya. Jom ikut kami. Dalam trip kali ini, kami berpeluang untuk menginap selama beberapa hari di Putrajaya atas urusan kerja sambil bercuti. Dari Pulau Langkawi, kami naik feri yang membawa kenderaan ke Kuala Perlis. Perjalanan memakan masa hampir 3 jam, tetapi kemudahan di atas feri itu amat selesa dan anda bebas untuk bergerak di bahagian luar dek untuk mengambil gambar serta menikmati pemandangan laut yang cantik dan indah. Perkhidmatan feri kenderaan ini telah diperkenalkan semenjak beberapa tahun yang lalu dan ianya amat popular di kalangan pelancong tempatan serta penduduk Pulau Langkawi. Caj yang dikenakan kepada kereta biasa seperti kami lebih kurang RM210 untuk satu hala, di mana ianya termasuk dua orang penumpang dewasa dan seorang kanak-kanak. Lafal, where are we going? Putrajaya. Let's go, yay! Perjalanan dari Kuala Perlis ke Putrajaya selalunya akan memakan masa lebih kurang 6 hingga 7 jam sahaja. Kami singgah sekejap untuk solat dan makan malam di Arena Bukit Gantang. Makanan di sini memang sedap dan ada juga jualan buah-buahan segar yang kita boleh beli untuk makan di sepanjang perjalanan nanti. Perjalanan trafik pada hari ini agak slow moving disebabkan cuti persekolahan yang baru saja bermula. Dan kami hanya tiba di Putrajaya selepas jam 11 malam, iaitu setelah memandu selama hampir 12 jam. Kami menginap di Zenith Hotel Putrajaya. Hotel ini memang hebat dan menyediakan kemudahan yang bertaraf 5 bintang. Reka bentuk biliknya juga agak moden dan menarik. Hidangan bufet sarapan pagi juga agak hebat dan mereka menyediakan banyak pilihan makanan untuk para tetamu. Memang best guys. Kolam renangnya pula berada di rooftop. Jadi, anak-anak boleh berenang dan bermain di situ sambil menikmati pemandangan yang cantik dari atas bangunan. Hotel ini betul-betul di sebelah tasik Putrajaya dan dari situ kita dapat melihat tempat-tempat yang menarik seperti Istana Darul Ihsan, Masjid Putra ataupun dikenali sebagai Masjid Pink
dan juga Jambatan Seri Wawasan yang terkenal. Highly recommended, guys. Destinasi kami seterusnya adalah Taman Botani Putrajaya. Di sini, terdapat 5 tema untuk dinikmati oleh para pengunjung. Kebetulan ketika kami berada di sini, sedang berlangsung Carnival Orchid 2023. Memang hebat, guys. Kami sempat melihat pelbagai jenis orkid dari dalam dan luar negara yang dipamerkan di sini. Food truck pun ada disediakan untuk kita menjamu selera. Memang terbaik. Kami sempat singgah sebentar di Alamanda Shopping Center. Suasana di sini tidaklah serancak seperti dahulu. Mungkin kerana saingan perniagaan yang hebat dari IOI City Mall, iaitu shopping center yang kedua terbesar di Asia. Jadi, kami window shopping sajalah sambil makan-makan kat sini. Food court di sini memang best. Ada banyak pilihan makanan mengikut cita rasa pelanggan. Selepas makan, bolehlah layan anak-anak menunggang dinosaur. Kruz Tasik Putrajaya adalah satu pengalaman yang unik. Kita akan dibawa berlayar selama 45 minit sambil menikmati pemandangan tasik yang indah dan juga berpeluang untuk melihat bangunan-bangunan serta jambatan-jambatan yang terkenal.
Pada pendapat kami, kunjungan anda ke Putrajaya tidak akan lengkap jika anda tidak pergi ke Wetland Studios Putrajaya. Memang berbaloi, terutamanya mereka yang bersama dengan anak-anak. Terbaik, guys.